Hari ini kita telah menjalankan dua operasi, iaitu pemeriksaan di tapak pembinaan di sekitar Kuala Lumpur. Jadi pemeriksaan kita yang pertama tadi, kita dapat lihat sendiri bahawa banyak berlaku kekurangan dan juga ketidakpatuhan dari segi tempat kebersihan dan sebagainya. Dan yang kedua ini, kita dapati pengurusan tapak pembinaan ini sangat bagus, sangat baik, di mana mereka mematuhi SOP dan mereka juga dibenarkan untuk menjalankan operasi di dalam tempoh PKP ini. Apabila kita lihat surat daripada MITI, mendapati memang mereka mempunyai kebenaran untuk beroperasi. Dan kita lihat juga semua standard minimum requirement yang telah ditetapkan oleh kerajaan, oleh MKN, telah dipatuhi dan dipenuhi oleh pengurusan syarikat ini. Jadi hasil daripada tinjauan kita kedua-dua tempat ini, tempat yang pertama tadi, kita perlu mengeluarkan notis untuk mereka membersihkan premis mereka di bawah Seksyen 18, manakala di tempat yang kedua ini sangat bersih dan ini patut dicontohi dan tidak ada apa-apa pelanggaran yang dapat kita lihat semasa tinjauan dan pemeriksaan kita di tempat ini. Yang mana kalau kita lihat di tapak bina yang pertama tadi, majikan gagal untuk mengambil berat tentang kebajikan pekerja-pekerja. Ya, kalau kita lihat, majikan gagal untuk menyediakan kemudahan asas kepada pekerja seperti tilam. Kebanyakan pekerja-pekerja tak ada tilam yang disediakan. So mereka tidur di atas papan lapis atau plywood lah. Ya. Katil juga tidak disediakan. Loker untuk menyimpan barang-barang yang berharga, barang-barang peribadi juga tidak disediakan. Tandas juga tidak mencukupi lah. Ya. Kalau kita lihat nisbah pekerja dengan tandas sepatutnya 1:15. Jadi kalau kita tengok di tempat penginapan yang pertama tadi, dia ada lebih kurang dalam 200 orang pekerja. Cuma tandas ada 6 saja. Jadi maksimum tandas untuk pekerja cuma 90, 1:15. Tapi yang menempatkan pekerja-pekerja yang di tapak bina pertama itu dalam anggaran 200 orang lah. Jadi tandas tidak mencukupi dan juga berlaku juga percampuran jantina lah antara lelaki dan perempuan, yang juga menjadikan satu kesalahan di bawah Seksyen 24 J lah, ya, untuk kesejahteraan dan keselamatan pekerja.